membimbing kita bersama untuk menghadapi situasi ini dengan tangguh, dan kita bisa selenggarakan kegiatan ini diantaranya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya ucapkan penghargaan dan terima kasih dan selamat kepada adik-adik yang sudah terpilih. Antara tujuan kompetisi yang kita selenggarakan, jangan lupa adalah penguatan karakter. Jadi kita tetap konsisten pada semangat untuk menolak, untuk menyerah, dan jujur itu juara. Kejuaraan itu bukan segala-galanya, itu hanyalah cara bagi kita untuk memperoleh pengalaman dengan penuh intensitas.